Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, sekejap. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Putra dengan tajuk Gangguan Dalam Perjalanan. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya nak kongsi satu pengalaman yang kawan saya alami ketika dia dengan abang dia ni dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman di Perak. Okey, macam ni ceritanya. Satu hari ni kan, kawan saya plan nak balik ke kampung lah. Jadi, dia pun call lah abang dia untuk nak ajak abang dia tu sekali balik kampung. Dan biasalah kan, kalau balik dengan abang ni, naik satu kereta, duit minyak dengan duit tol tu, bolehlah tung-tung. Dapatlah jimat duit sikit kan. So, sampai hari yang dijanjikan, diorang pun teruslah gerak untuk balik ke kampung tu. Masa tu kan, yang drive kereta ni kawan saya lah. Abang dia duduk dekat sebelah dan dekat seat belakang pula, isteri diorang berdua ni lah yang duduk tau. Dan oleh kerana diorang nak jalan jauh tu, sebelum masuk highway tu, diorang cari makan dulu. Orang kata makanlah dulu kan. Sebab nanti bila dah gerak, diorang malas lah nak berhenti mana-mana lagi. Settle dah makan tu apa semua kan, diorang pun mulakanlah perjalanan. Dan masa diorang gerak ni pun, dah pukul 10 malam dah bang. Tapi kawan saya ni memang sukalah drive malam-malam ni sebab sejuk kata dia. So dalam perjalanan tu kan, memang riuhlah dalam kereta kan. Masing-masing excited nak balik kampung. Yelah, perut pun dah kenyang. Mata pun masih belum mengantuk lagi masa tu. Itu yang macam-macam cerita keluar. Itu yang sibuk duk bergelak ketawa aja. Tapi tak sampai setengah jam pun, yang isteri-isteri kat belakang, dah senyap je kan. Sekali kawan saya tengok, dah tidur dah pun kat belakang tu. Dan masa ni kan, atas jalan pun kereta dah tak banyak dah. Aduh, kenapa mata aku ni tiba-tiba je rasa berpinuh-pinuh je ni? Dah kenapa kau bang? Kau ni okey ke tak ni? Entahlah dik, mata aku ni rasa berat semacam aja. Ayat kau mata berpinuh bang, kau nak tidur tu kau tidur je lah. Aku tahu kau penat kan, baru balik kerja. Dahlah, kau nak tidur kau tidur je bang. Untung aku dapat adik macam kau ni. Kau okey kan? Kalau kau ngantuk nanti kau kejutlah aku kan. Aku pula yang drive. So waktu tu tinggallah kawan saya ni sorang-sorang je memandu tau. Yang lain semua dah tidur. Masa ni jam dah pukul 12 malam tau. Dan entah kenapa entah, malam tu dekat atas highway ni sunyi sangat-sangat. Sebiji kereta pun kawan saya ni tak nampak. Dan sebelum ni kan, masa abang dia belum tidur tu, elok je tau. Banyak je kereta atas highway tu. Tapi dah lepas tu, lepas abang dia tidur je, dah jadi lain macam pula suasananya. Kawan saya waktu ni dia tak adalah kata rasa seram ke apa. Cuma dia mula rasa macam pelik je lah. So, bila dah makin lama dia memandu tu, dia pun dah mula rasa letih. Mata pun dah mula rasa layu. So, dia pun buka tingkap separuh, nyalakan rokok sebatang, isap rokok. Konon-kononnya ni nak hilangkan rasa mengantuk tu lah. Dan masa ni lah, dia perasan macam ada kelibat seorang perempuan tengah berdiri dekat tepi highway tu. Tempat yang diperasan perempuan ni, jalan tu macam agak gelap. Kat situ memang tak ada lampu lah dekat atas highway tu. Dan mulanya tu, kawan saya ni buat tak tahu je lah. Dia pun tengah mengantuk kan. Dan tak lama lepas tu kan, dia nampak lagi tau. Macam perempuan yang sama, dengan baju yang sama, cara berdiri pun sama tau. Bukan ke ni perempuan yang aku nampak tadi ni? Tak mungkin lah. Aku ni dah mengantuk sangat ke ni? Macam-macam aku nampak ni.
Dan lepas kejadian yang dia nampak perempuan tu kali kedua kan, dia macam tak dapat nak lupakan tau apa yang dia nampak tu. Dalam kepala tu asyik duk terfikir je pasal perempuan tu. Perempuan ni kereta dia rosak ke apa? Tapi aku tak nampak pula ada kereta tadi. Berani betul perempuan ni tengah-tengah malam macam ni pergi tepi highway. Lain macam lah. Lantak engkau lah. Janji aku tak kacau kau, kau tak kacau aku, sudah. Masa ni kan, kawan saya dah mula rasa tak sedap hati tau sebenarnya. Dan kalau ikutkan hati, memang nak je dia kejutkan abang dia. Nak suruh temankan lah. Tapi bila dikenangkan, abang dia tu baru balik kerja kan. Terus tak jadilah dia nak kejutkan. So dia cuba jugalah teruskan memandu tu walaupun dia dah mengantuk sangat-sangat. Tiba-tiba je, sekali lagi kawan saya ni nampak perempuan tu. Dan kali ni, perempuan tu dah berada sedikit ke tengah tau. Sampai kan kawan saya ni terpaksa nak mengelak lah. Kalau tak, memang dah terlanggar dah perempuan tu. Dan masa dia mengelak ni, dia nampak dengan jelas tau rupa perempuan tu macam mana. Cerita kawan saya, perempuan yang dia nampak ni pakai baju macam orang zaman dulu tau. Dan perempuannya tu memang cantik sangat. Putih melepak, rambut siap bersanggul lagi. Dah macam model baju kebaya dah, kata kawan saya itulah. Astaghfirullahalazim. Apa yang aku nampak ni? Kenapa dia ni berdiri tengah-tengah highway pula? Nak mati ke apa? Ya Allah, seramlah aku. Kalau nak mati tu pun matilah sendiri. Janganlah bahayakan orang lain pula. Betul-betul lah perempuan ni. Baru je habis ayat kawan saya ni, tiba-tiba je dia nampak perempuan yang sama. Kali ni perempuan tu berdiri betul-betul dekat tengah highway. Waktu ni kan nasib baik dia tak terbabas langgar railing tepi highway tu kan. Dan bila dah jadi macam ni, barulah kawan saya tu sedar perempuan yang dia nampak ni memang bukan orang lah. Dan rasa ni kan, kawan saya memang dah menggigil-gigil lah. Jadi dia pun mulalah kan, waktu tu dia mula baca ayat kursi tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Masa kawan saya ni tengah baca ayat kursi tu, dia terpandang tingkap sebelah dia tu. Dia nampak perempuan tadi tu tengah terbang melayang-layang betul-betul dekat sebelah tingkap dia. Dan makin laju dia bawa kereta tu, makin laju perempuan tu melayang ikut sebelah kereta dia. Dan masa ni kan bang, perempuan tu dah berubah dah. Barulah dia tunjukkan rupa sebenar dia tau. Dengan rambut panjang, baju kain putih lusuh, dan yang kawan saya paling tak boleh lupa, mata dia bang. Mata perempuan tu kosong, nampak hitam je, lopong macam tu. Kawan saya memang waktu ni dah tak boleh nak kawal kereta dah. Sebab dah bawa laju kan waktu tu. Minyak dia tekan sampai ke lantai bang. Dan masa itulah abang dia ni tersedar tau. Abang dia terbangun tau. Sebab abang dia dah rasa kereta tu dah terhuyung-hayang kan. Dan masa tu jugalah Pontianak tu terus hilang. Hilang macam tu je. Nasib baiklah waktu tu tak jadi apa-apa. Dek, kenapa kau laju sangat ni? Ya Allah, kau ni slow sikit, Dek, slow. Ya Allah, kita bukan ada nak kerja apa pun. Astaghfirullahalazim. Bang, sorry, kau dah bangun ni bang . Aku mengantuk sangat tadi bang, ya Allah. Itu yang aku tak perasan yang kau bawa laju. Dek, engkau kan aku dah pesan tadi, kalau dah mengantuk, berhentilah kejap. Kejutkan aku, biar aku yang bawa. Takpe bang, takpe. Aku okey je ni. Tiba-tiba je segar dah biji mata aku ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni?
Pernah tak ada sesiapa kena gangguan dekat atas highway? Sebab ramai sangat orang minat kisah berkenaan dengan jalan-jalan atas highway ni kan. Kalau anda ada pengalaman seram sewaktu berada dekat atas jalan dalam perjalanan balik kampung ke apa, mohonlah share pada abang ya. Nanti kita akan bacakan, kita dengar sama-sama kisah tu. Okeylah. Sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni, abang KSM bacakan sikit komen daripada pendengar ya. Daripada Putri Sepi 5445. Salam abang KSM, saya hadir sekali lagi. Terima kasih Putri Sepi, selalu support abang. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya daripada Bapa Ali. Assalamualaikum KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang daripada kerja ni, tengah melayan KSM sambil memasak. Terima kasih Bapa Ali. Masak apanya tu hari ni? Okey, tak nak bobong masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni. Okey, untuk kisah yang kedua pada hari ini, datangnya daripada Cik Ika Brown. Tajuk dia, Tembuni Tangguh. Macam mana kisah pasal tembuni ni? Jom kita teruskan dengan kisah yang kedua. Okey, first of all, kami dekat Sabah ni panggil Uri tu Tembuni ya. Okey, cerita ni sebenarnya dilalui oleh adik saya yang bongsu tau bang. Jehat nama dia, tapi bukan nama sebenar lah. Kejadian ni berlaku pada tahun 2019 macam tu. Dan masa tu, kakak saya ni baru je lahirkan anak pertama. Nak dijadikan cerita kan, pada pukul 10 malam tu, selamatlah akak saya bersalin seorang bayi lelaki. Disebabkan masa akak saya lahirkan anak ni dah malam, kami sekeluarga tak dapat nak tanamkan tembuni akak saya tu. Dan macam yang kita semua tahulah, benda tu memang tak sepatutnya kami tangguh-tangguhkan. Dan kalau boleh, bila dah lahirkan baby tu, dah dapat tembuni tu, time tu jugalah sepatutnya kita kena tanam uri tu kan. Tapi waktu tu, nak buat macam mana bang? Sebab masa tu pun dah malam. Kami sampai rumah pun dah dekat-dekat nak pukul 12 malam dah. So, malam tu, bila sampai je rumah, terus mak saya tau, dia bersihkan uri tu pun semua kan, dah bersih, dah cuci baik-baik, darah semua dah buang. Dia bungkuskan dengan kain dalam 3-4 lapis jugalah. Lepas tu dia bungkuskan dengan plastik. Lepas tu dia simpan dalam peti sejuk tau. Dan plannya lah, siang esoknya tu barulah kami nak tanam. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, adik saya yang bongsu ni, dia tinggal dekat tingkat bawah tau. Dan bilik itulah satu-satunya bilik tidur yang ada dekat tingkat bawah rumah kami ni. Bilik tu memang dekat dengan dapur tau bang. Dan belakang rumah kami tu memang hutan. Senang kata, kalau daripada bilik adik saya tu, buka je tingkap terus akan nampak kawasan hutan dekat belakang rumah. Okeylah, nak dijadikan cerita kan? So, bila dah malam tu, masa semua orang dah tidur dah, tiba-tiba je adik saya ni tersedar tau bang. Sebab dia rasa macam ada benda tau, duk terkibar-kibar kan, kena dekat muka dia. Dan bila dia buka je mata, dia nampak Pontianak bang. Pontianak tengah berdiri betul-betul sebelah dia. Dengan rambut panjangnya tu, menggebang-gebang berserabutnya tu kan. Dengan baju putih yang dah lusuh, penuh dengan kesan tanah tau. Tapi kata adik saya, muka Pontianak tu dia tak nampak lah. Dan bila adik saya dah perasan benda tu berdiri kat sebelah dia macam tu, terkejutlah dia, terperanjatlah dia kan. Sampaikan dia langsung tak ingat nak baca apa pun bang. Dan adik saya ni memang dah mencungap-cungap dah waktu tu. Walaupun tak berlari, tapi memang bila nampak je benda tu, terus mencungap dia tau bang. Terus dia bangun dan lari untuk naik ke tingkat atas. Niatnya tu dia nak kejutkan mak ayah lah. Tapi bang, masa dia sampai dekat tangga, baru je dia melangkah nak naik tangga tu, dia rasa baju dia macam kena tarik tau. Tapi waktu ni, dia tak beranilah nak toleh, nak tengok ke belakang. Dia rentap aja baju dia, dia terus lari-lari-lari naik ke atas.
Sampailah dekat bilik mak, kan? Waktu ni dia dah terjerit-jerit dah. Macam orang kena histeria dekat situ. Dia kejutkan mak dengan ayah, kan? Mak, ya, tolong sihat, mak. Kat bilik sihat, dia pun sihat. Ha, kata dia lebih kurang macam tu lah, eh. Dan ayah saya apa lagi? Dengar je adik saya cakap macam tu, apa? Ayah saya terus berlari turun ke bawah tau, bang. Tapi macam biasalah, kan? Bila ayah sampai je kat bawah tu, pontianak tu dah tak ada, dah hilang dah. Ha. So, kesimpulannya dekat sinilah, eh. Kami sekeluarga rasa pontianak tu datang sebab tercium bau uri itulah. Dan, yelah, benda tu kan sensitif dengan bau-bau darah macam ni. And moral of the story. Pada lelaki yang baru jadi ayah tu, please take note lah, eh. Benda ni bukan benda main-main tau. Ha, jangan korang anggap benda-benda macam ni, alah, mengarut je lah. Yelah, benda belum kena depan muka, benda belum nampak depan mata, ha, memang boleh kata macam tu lah. Dah jadi nanti, ha, menyesal tak sudah pula. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Ha, macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik? Ha, kisah pasal tembuni ni, kan? Abang KSM kalau ikutkan dulu, ada jugalah pengalaman pasal tembuni. Yelah, anak kita pun nampak orang, kan? Yang abang ingatlah, pengalaman anak pertama lah, kan, eh. Biasalah anak pertama ni mestilah orang kata yang paling kita ingat sekali. Ha, sebab itulah yang pertama orang kata cinta hati yang lahir ke dunia, kan. Masa tu kan orang rumah abang lahirkan anak tu pagilah. Pagi dalam pukul 5 pagi macam tu. Alhamdulillah lah pagi tu dalam pukul 8 lebih abang pergi, ada mertua pun ada kat situ pun semua. Lepas tu mak mertua lah, mak mertua tolong cucikan apa semua, kan. Dan balik tu bapak mertua siap dah korekkan lubang apa semua depan rumah, kan. Tanam kat depan rumah dia je. Memang senang lah. Dan yang abang pelik, kan, bapak mertua abang dalam apa sambil ditanam uri tu, diletakkan sekali pensel, pembaris, gunting, macam alat-alat tulis gitu tau. Kata dia biar jadi budak pandai. Oh, yang itu abang tak tahulah, kan. Tapi yelah, orang tua kan, kita ikutkan aje lah. Okeylah, sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ini, abang KSM bacakan satu ataupun dua dulu komen daripada pendengar, ya. Daripada XMRL77, bilik mayat tempat saya bekerja tu, bang, sebenarnya dah 3 tahun dah bertugas di bilik mayat. Banyak yang orang kata pelik-pelik jadilah, yang menginsafkan pun banyak. Oh, XMRL, kalau ada kisahnya tu mohonlah sharekan pada abang, ya. Sebab yalah, kebanyakan kisah-kisah daripada bilik mayat ni pada abang lah, pada abang personally. Seramnya tu adalah, tapi banyak lebihnya tu pada orang kata menginsafkan, mengingatkan kita tentang kematian, kan. Ha, memang abang minat sangat kalau ada cerita-ceritanya tu. Ha, mintalah. Kalau ada, minta sharekan pada abang, ya. Okey, seterusnya daripada Aci Ijan 4977. Salam KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami semua di Alusta, semoga cepat habis banjir ni. Ah, ya Allah, ya, eh. Betul juga. Jumlah kita sama-sama doakan semoga sahabat-sahabat kita yang mana ditimpa musibah tu sekarang ni, yang mana dalam keadaan banjir apa semua tu, cepatlah surut banjirnya tu, ya. Okeylah, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okey, untuk kisah yang ketiga ni datangnya daripada Wati Razania Putra. Ha, kita terus dengan kisah dia. Saya ada satu cerita misteri yang saya nak ceritakan. Ha, dalam cerita ni tak adalah hantu, tapi cerita ni lebih pada cerita misteri. Cerita berkenaan dengan anak pertama saya. Pada tahun 2008, saya mengandungkan anak yang pertama. Dan dalam masa kandungan saya tu 7 bulan lah macam tu, saya dapat satu mimpi, tau, bang. Mimpi yang pada saya agak pelik sekali. Saya mimpi didatangi seorang perempuan, perempuan Indonesia, tau, yang datang nak ambil anak saya. Tapi, bang, masa dalam mimpi saya ni, saya dah lahirkan anak dan perempuan tu dia datang dekat saya, dia cakap dengan saya macam ni, tau. Tak,
saya suka sangat dengan anak akak ni. Anak ni akak kasih pada saya boleh? Eh, kamu nak ke? Kalau kamu nak, nah, ambillah. So, perempuan tu pun, dia ambil anak saya tu daripada tangan saya. Dia pun terus jalan tau. Dia menonong je jalan. Dan tak lama lepas tu, dia datang semula. Kak, saya nak tanyalah. Nama anaknya tu siapa, Kak? Oh, nama dia Faris Putera. Dan lepas tu, sekali lagi, perempuan tu terus jalan tau. Dan esoknya tu, saya bangun je daripada tidur, saya teruslah ceritakan pasal mimpi ni pada suami saya. Bang, bang, abang nak tahu tak? Semalam kan bang, saya mimpi tau bang. Saya mimpi anak kita ni nama Faris Putera bang. Cantik juga nama tu. Faris Putera eh. Faris Putera. Kalau macam tu nanti, kalau baby kita ni dah keluar, kita namakan dia Faris Putera lah. So, masa tu kami berdua ni happy lah laki bini kan. Nama anak dah ada. Dalam kepala ni kan dah duk terbayang-bayang dah dapat anak laki. Sebab kan suami saya ni memang nak sangat anak laki sebagai anak sulung tau. Tapi waktu ni saya langsung tak bagi tahu kat suami. Dalam mimpi tu saya dah bagi anak saya ni pada orang. Dan gangguannya bermula masa umur anak saya ni 4 bulan tau. Satu hari tu kan, waktu tu maghrib tau. Dan waktu tu pula suami saya ni tak dekat rumah. Dia kerja tau malam tu. So, petang tu, bila dah siap saya mandikan si putera ni, saya pun macam biasalah. Pakaikan dia baju, layankan dia kan, main-main sekejap apa semua dengan dia. Sebelum saya nak masuk dapur, nak buatkan susu untuk dia. Dan masa saya masuk ke dapur ni, saya letakkan dia ni, ataupun putera anak saya ni, dekat dalam baby walker tau. Bila saya keluar je semula ke depan, punyalah terkejut saya bang. Baju dia semua dah terbuka dah bang. Tinggal dia pakai pampers je. Dan masa ni saya pelik lah. Siapa pula yang terlebih rajin kan bukakan baju anak saya ni? Mula-mulanya tu saya ingatkan suami saya punya kerja lah. Suami saya yang buat benda ni. Tapi bila saya dah keliling, dah pusing satu rumah tu, cari suami, dia tak ada pula kat rumah tau. Oh, saya rasa macam tak sedap hati dah. Ini yang kali pertama tau. So, malam tu kan, bila suami saya balik je, saya terus cerita dekat dia. Awak ni, meripik je lah. Takkanlah putera pandai buka baju sendiri pula. Awak ni lupa agaknya. Nak kata nyanyuk muda lagi. Yalah, dah suami saya kata macam tu kan bang. Saya pun malaslah nak cakap lagi. Saya diamkan je lah. Terus saya malaslah nak bergaduh dengan dia kan. Dalam masa anak saya ni membesar, banyak benda yang pelik jadi tau. Anak saya ni dia macam ada kawan yang saya tak nampak tau. Contohnya kan, pernah sekali tu, saya dudukkan dia dalam walker lah. Dan saya ni pergi ke dapur. Pergi ke dapur tu sekejap je bang. Tengok-tengok dia dah turun dah. Cuba anda semua bayangkan lah eh. Budak tu baru umur dalam 4-5 bulan kan. Mustahil lah budak baru umur 4-5 bulan boleh turun sendiri daripada walker. Dan ada sekali tu pula, masa umur putera anak saya ni masuk setahun, time ni kan, dia ni baru je belajar bertatih tau. Orang kata jalan pun jatuh-jatuh lagi. Masa tu lebih kurang pukul 7 petang eh. Dan saya ni dah kasih dia makan tau. Saya kasih dia makan dekat ruang tamu. Untuk pengetahuan anda, rumah kami ni quarters tau. Quarters tingkat 1. So, bila saya dah siapkan, dah suapkan dia makan apa semua ni kan, saya pun bangunlah kan. Niatnya nak letak pinggan ataupun mangkuk yang saya gunakan untuk suapkan putera tu dekat dapur lah. Bila saya keluar je ke depan semula, saya tengok anak saya ni dah hilang tau bang. Padahal saya pergi dapur tu sekejap je bang. Tak sampai seminit pun. Dan jarak antara ruang tamu saya dengan dapur tu sebelah-sebelah je. Ialah rumah quarters bang. Depan tu ruang tamu, satu dinding, satu belakang tu dapur. Dan tepi sebelah sini semua bilik-bilik tau. Jadi abang bayangkanlah, memang tak sampai seminit pun bang, saya letak pinggan mangkuk tu dekat dapur. Cari punya cari dekat dalam rumah ni, tak jumpa tau bang. Saya terus keluar cari dekat tangga pula. Dan sebelah rumah saya tu ada tangga tau. Tangga untuk turun ke bawah. Pun sama juga, tak nampak, tak jumpa dia bang. Masa ni bang, saya memang dah menangis-nangis bang. Dah memang cuak sangat-sangat.
Yelah, anak saya tu baru umur 4 bulan. Boleh hilang macam tu je. Maunya saya tak menangis, bang. Memang risau sangat-sangat tau. Daripada tangga tu kan dah cari kat tangga tak jumpa, saya terus berlari-lari saya turun ke bawah tau. Cari pula dekat tingkat bawah. Nasib baik saya perasan, bang. Dia, putra ni, tengah duduk sorang-sorang, tengah main sorang-sorang dekat parking kereta tau. Dan masa ni kan memang kecoh lah sekejap sebab jiran-jiran saya ni pun tolong cari tau. Dan bila dah lama-lama tu kan, saya macam dah mula penat tau. Dah penat lah dengan semua benda-benda ni, gangguan-gangguan ni semualah. Sebab dah terlalu banyak benda pelik jadi kat putra tau. Bila dia masuk umur 3 tahun macam tu, masa ni dia dah pandai bercakap. So, bila dia dah pandai bercakap, dia ni boleh kata petah jugalah bercakap. Habis bang, dalam rumah tu semuanya ditegur. Nampak itulah, nampak inilah. Yelah budak kecil kan, mana pandai bohong. Kita ni yang jadi mak ni. Setiap kali dia kata nampak kakak kat situ, nampak pocong kat situ. Berderau-derau bang darah saya, tak senang hidup saya dalam rumah tu. Dan kalau bawa dia pergi rumah orang pula, sama juga bang. Habis segala mak nenek, saka keturunan orang tu semuanya ditegur je. Dipendekkan cerita lah . So, satu hari tu, saya bawa anak saya ni pergi berubat lah. Dan ustaz tu kata, ada makhluk alam sebelah. Dah lama dah duk berkenan sangat dengan anak saya ni. Daripada sebelum dia lahir lagi tau, makhluk tu dah berkenan dah. Dalam banyak-banyak soalan yang ustaz tu tanya pada saya, ada satu soalan ni buatkan saya tersentak tau. Ustaz tu dia tanya saya macam ni. Ni, ustaz nak tanya sikit lah . Ni kamu jawab dengan jujur . Minta tolonglah fikir betul-betul, ingat elok-elok . Anak kamu ni, siapa yang bagi nama dia? Jadi kan, bila dah ustaz ni tanya macam tu kan bang, sini duk fikir-fikir-fikir sebab benda dah lama kan. Lepas tu baru saya teringat yang mimpi saya tu kan. Jadinya saya pun ceritalah apa yang saya mimpi tu pada ustaz. Macam mana kali pertama saya dapat nama tu kan. Dan ustaz tu cakap, nama anak saya tu jin yang kasih. Sebab itulah benda tu menimpil je pada anak saya. Tapi lepas kami dah berubat dengan ustaz tu, alhamdulillah bang, nampak dah okey dah sekarang ni. Putera sekarang ni pun dah besar dah. Dah umur 11 tahun dah. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Kisah pasal nama anaknya tu. Kata ustaz tu lah, dibagi oleh jin. Dan dia pula macam fikir nama tu cantik kan. Dia pun ambil je, dia pakai je pada anak dia tu. Tak tahu pula, tak terfikir langsung. Abang pun sendiri tak terfikir. Ingatkan nama tu dapat dari mimpi macam baik lah. Rupa-rupanya jin yang kasih. Masalah betul lah . Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang keempat ataupun kisah yang terakhir pada hari ni, Abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu ya. Daripada Hafiz Yaakob 5753. Lepas ni, buatlah kisah seram Dr. Kamarul Arifin tentang panggilan wanita misteri dalam telefon. Kalau pendengar-pendengar semua ada kisah yang Hafiz Yaakob kata ni, Dr. Kamarul Arifin, tentang wanita ataupun tentang panggilan misteri wanita dalam telefon tu, ada sesiapa boleh sharekan link ke ataupun boleh sharekan cerita tak pada abang? Nanti kita bacakan sama-sama . Sebab abang serius, memang tak pernah dengar lah pasal Dr. Kamarul Arifin ni. Kalau ada tu boleh share kat abang . Seterusnya daripada Encik Lupi 778. Baru rilis tapi komen dah 3 hari kata dia. Okey, untuk pengetahuan Encik Lupi dan pendengar-pendengar sekalian . Video-video yang anda dengar ni, dia dah rilis 3 hari yang sebelumnya tau. Maksudnya, 3 hari sebelum anda dapat dengar video ni, sahabat-sahabat KSM dah dengar dulu kisah ni. Jadi, setiap komen yang abang baca ni, dia dah backdated. Dah 3 hari ke belakang tau. Macam tu lah . Harap dapatlah menjelaskan benda ni. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang terakhir untuk hari ni.
Okey, untuk kisah yang terakhir pada hari ini, datangnya daripada Darius. Jadi kita terus dengan kisah dia. Selamat petang Abang KSM. Nama saya Darius dan saya ni berasal dari Sabah. Kisah ni adalah pengalaman seram yang pernah terjadi dekat pakcik saya tau. Okey, jom kita mulakan dengan kisah daripada Darius ni. Macam ni kisahnya bang. Waktu tu pakcik saya ni dalam perjalanan nak balik ke rumah dia lah waktu tu. Jalan yang pakcik saya lalu ni boleh dikatakan kawasan pedalaman tau bang. Dan sepanjang jalan tu memang gelap je. Sebatang lampu jalan pun tak ada. Dan jauh daripada kawasan perumahan penduduk orang kampung kat situ. Masa tu kan jam dah pukul 6 petang dah. Tapi kalau di Sabah ni bang, pukul 6 petang pun dah gelap dah bang. Okey, nak dijadikan cerita kan, masa pakcik saya tengah memandu seorang-seorang ni, dia nampak ada seorang perempuan dengan dua orang anak dia tu tengah duduk berjalan dekat tepi jalan tu. Ish, kesiannya lah diorang ni. Jalan kaki, tempat gelap-gelap dekat hutan macam ni. Mana diorang ni nak pergi? Apa yang pakcik saya nampak ni memang betul-betul bang, memang rupa serupa macam manusia tau. So, dia waktu tu memang tak syak apa-apalah. Dia cuma rasa macam kesian lah sebab nampak dia orang perempuan tu dengan anak dia dua orang kan, jalan kaki dan tempat yang pakcik saya nampak perempuan tu kan, memang jauh sangat-sangat daripada rumah orang tau. Dan bila pakcik saya dah lepas perempuan tu kan, dah jalan ke depan lagi, tiba-tiba je pakcik saya dengar ada bunyi macam budak bergelak ketawa betul-betul dekat belakang dia tau. Sekali kan bang, bila pakcik saya toleh je ke belakang, dia nampak budak yang ada berjalan dekat tepi jalan tu tadi dah ada dah duduk dekat tempat duduk belakang kereta dia. Dan perempuan tu pula ada kat tempat duduk sebelah dia tu. Oh, pakcik saya punyalah. Berderau pun ada, terkejut pun ada. Tapi tak adalah orang kata pakcik saya ni takut. Dia cuma terkejut je lah waktu. Jadi dia sound tau benda tu. Weh, setan. Kau keluarlah sekarang. Engkau salah orang ni nak takut-takutkan aku. Cara ketawa yang Abang KSM buat ni macam ni lah yang Darius kata pakcik dia ceritakan pada dia. Perempuan tu ketawa sambil tutup mulut dan bunyi dia macam macam tu lah agaknya kan. Kebetulan pula masa tu ada sebiji kereta lalu dekat sebelah kereta pakcik saya. Terus makhluk tu hilang bang, hilang macam tu je. Dan esoknya tu pakcik saya ni ceritalah pasal ni dekat kawan-kawan dia. Daripada apa yang pakcik saya dengar daripada kawan-kawan dia, tempat tu memang keras bang sebenarnya. Nak-nak pula kalau lalu situ waktu malam. Ramai yang dah kena ganggu dengan perempuan tu tau. Dan itulah pengalaman seram yang pernah berlaku dekat pakcik saya ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah. Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun tadi tu Abang KSM ni ada terkasar bahasa ke. Harap sahabat semua dapatlah maafkan abang. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu ya. Jomlah support channel KSM ni. Kita kan geng, hashtag kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.